Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, ketemu kembali dengan Kak Afan dalam suasana yang masih ceria dan semoga teman-teman semuanya baik-baik saja ya. Kali ini Kak Afan akan membacakan buku untuk teman-teman semuanya. Kira-kira ceritanya tentang apa ya? Yuk, kita ikuti bersama-sama. Aku si penjaga sawah. Buku ini ditulis oleh Lia Herliana dan diilustratori oleh Odilia Stefani. Teman-teman, ada yang tahu nggak ini cerita tentang apa? Wah, ini sepertinya bapak-bapak ya. Ada yang penasaran tidak? Yuk, kita langsung baca bersama-sama. Aku adalah penjaga sawah. Inilah rumahku. Sawah hijau yang indah sekali. Aku sering melihat petani bekerja. Mereka mencangkul, membajak, membuat parit, dan memperbaiki pematang. Lihatlah, padi mulai ditanam di sawah. Tandur, tandur, tanam padi sambil mundur. Sinar matahari yang hangat dan tanah yang gembur membuat padi tumbuh subur. Padi akan terus tumbuh dan tumbuh. Aku senang melihat padi tumbuh sempurna. Namun, ada beberapa tamu tak diundang. Awas, kiong, tikus, hus, hus, burung. Saatnya aku bekerja. Tontang, tontang. Aku sendirian, tapi tak kesepian. Sudah 100 hari. Aku menunggu-nunggu saat ini tiba. Panen padi. Padi diarit, padi dijemur, padi dirontokkan, padi ditumbuk. Semua orang gembira, aku juga. Para petani pulang membawa hasil panen. Saatnya istirahat. Besok pagi, aku akan bertugas kembali. Aku senang tinggal di sini. Dan ceritanya sudah selesai, teman-teman. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak siapa yang bercerita itu? Iya, ceritanya tentang aku si penjaga sawah. Nah, kalau teman-teman di rumahnya punya sawah atau tidak? Pasti seneng ya kalau kita melihat padi di sawah. Kita juga pasti seneng melihat para petani panen padi. Dan sampai hari ini kita juga ikut makan padi yang diolah oleh ibu kita menjadi nasi. Wah, tidak terasa ya, ceritanya sudah selesai. Gimana teman-teman? Bagus tidak ceritanya? Besok, Kak Afan akan kembali untuk membacakan buku yang menarik untuk teman-teman semuanya. Pastikan terus dengan Kak Afan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.